Saya Rasman bin Nordin. Saya menerima bantuan lori untuk berniaga laksa, sekutiau dan lain-lain daripada Lembaga Zakat Selangor. Saya menerima lori daripada Lembaga Zakat tahun 2013. Alhamdulillah saya sudah keluar daripada kemiskinan saya. Hasan. Saya penerima bantuan mobil zakat tahun 2009. Alhamdulillah, dengan bantuan Lembaga Zakat, perniagaan saya bertambah maju. Alhamdulillah, purata pendapatan saya sekarang RM7,000 ke atas sebulan. Terima kasih kepada Lembaga Zakat Selangor kerana memberi bantuan dan kepada semua pembayar zakat. Saya Usir bin Abu Baji Kas Aslam dari Lembaga Zakat Selangor. Dalam pendapatan saya sebulan, mereka modal dengan untung sekali sebanyak RM25,000 hingga RM30,000 sebulan. Saya berterima kasih kepada orang membayar zakat di Lembaga Zakat Selangor. Saya Muhammad Walad bin Abdullah dan meniaga di entiti BI Kru Kajang Saujana. Saya bekas asnaf fakir miskin Lembaga Zakat Selangor. Saya menerima bantuan daripada Ma'i Zakat Selangor. Merupakan saya dapat mobil, barang-barang keperluan untuk berniaga seperti kenopi, bantuan modal pusingan dan lain-lain. Saya juga berterima kasih kepada Ma'is Zakat Cendian Berhad kerana membantu saya dapat keluar daripada kepompong kemiskinan. Anggaran jualan saya sebulan dalam hitungan dalam RM25,000 ke RM30,000 dan pendapatan saya sebanyak RM2,500 ke RM3,000 sebulan. Saya juga mengucapkan ribuan terima kasih kepada Mai Zakat yang telah membantu saya dan keluarga saya menaikkan taraf kehidupan saya daripada keadaan yang asnaf kepada bebas daripada asnaf sekarang.
Sai dan salam sejahtera. Nama saya Jero Azrul dan saya mengucapkan terima kasih kerana meluangkan masa untuk menonton video saya ini dan akan datang dan sebelum ini ya. Jadi hari ini saya nak berkongsi kepada anda beberapa tips yang saya rasakan penting untuk anda kerana saya dapati ramai yang cuba lakukan bisnes ini atau mula pendapatan ini, nak menjana pendapatan ini, selalunya tidak tahu apakah sebenarnya kunci utama untuk mereka melakukan bisnes. Yang pertama ini adalah sebenarnya saya pelajari daripada Robert G. Allen pada suatu ketika dulu di mana saya pernah menghadiri salah satu seminar beliau, di mana ini saya sangat cukup tertarik, di mana fokus beliau adalah tiga condition iaitu bagaimana syarat untuk berjaya mesti ada tiga ini. Okey. Ini adalah circle. So saya buat ini circle. So saya akan menggunakan konteks ataupun penggunaan bahasa yang sama, di mana masa beliau menerangkan saya akan terangkan penggunaan yang sama, kosakata yang sama. Jadi yang pertama ialah jika anda perhatikan, ini dah macam lambang peace pula . Okey. Jika anda perhatikan ialah yang pertama adalah sebenarnya adalah dipanggil, anda akan nampak ini equal tapi saya akan terangkan. Pertama ialah dia panggil B. How. Okey. Bihau ini bermaksud ialah bagaimana keadaan ataupun minda ataupun kedalaman anda sendiri untuk berjaya. Jadi di sini saya akan berikan percentage lah. Saya akan tuliskan secara equal dulu. Nombor dua ialah We how. Ini adalah bermaksud ini adalah team. Adakah anda mempunyai pasukan dalam perniagaan anda ataupun anda buat sendiri? Dan nombor tiga ialah know how. Okey, di dalam ketiga ini, bihau ialah adakah keperluan modal insan, berapa banyak anda untuk sekarang ni adalah task untuk anda. Anda sekarang ni anda relax sekejap, saya akan beri anda masa, di mana berapakah percentage anda nak beri, katalah ini semua 100%. Katalah ini semua 100% sekarang. Jadi berapa persen anda nak bagi pada bihau, wehau dan knowhow? Okey, pada sekarang ini, saya terangkan sebalik, bihau ialah modal insan anda, dalaman anda, pembelajaran anda yang merupakan equal kepada mental anda, emosi anda, fizikal anda dan spiritual anda. Dan yang ketiga adalah know-how, yang kedua adalah we-how. Know-how ni, adakah anda perlu pengetahuan cukup untuk melakukan perkara tertentu? Dan yang ketiga adalah anda mesti tahu adakah anda perlu pasukan. Jadi saya berikan anda masa lebih kurang 2 minit. Jadi saya harap anda lakukan tugasan ini dan anda tekan stop sekarang. Lepas itu baru anda sambung, sepanjang ini baru anda sambung stop sekarang. Okey, terima kasih. Saya harap anda betul-betul lakukan tugasan anda dan saya yakin anda serius dalam hal ini. Jadi saya akan terangkan. Jika anda bagi kebanyakan percentage yang dalam seminar yang bila saya tanya juga adalah know how, ada untuk tahu sesuatu, mereka akan letakkan biasanya lebih 60% ke atas. Sehingga 80%. Dan we how, mereka akan letakkan lebih kurang antara katalah 15% dan ini lebih kurang 25%. Okey, saya nak terangkan kepada anda ialah ini adalah biasa fikiran biasa, mungkin anda menulis seperti ini ataupun mungkin anda berubah sikit sebanyak. Jadi saya cuma hendak anda tahu adalah beberapa idea ini, iaitu yang pertama adalah be how. Ini adalah anda mesti mempunyai modal insan yang cukup untuk berjaya. Ini adalah ibarat seperti kita ceritakan di dalam, mungkin anda pernah tengok video saya dulu, iaitu mengenai kita bercerita mengenai bagaimana hasil yang keadaan anda sekarang adalah berasal daripada dalam. Bukannya yang kat luar ni adalah menyebabkan anda hari ini. Yang hari ini adalah berasal daripada dalaman anda. Dan dalaman anda, semua orang tahu, dalaman kita terdapat iaitu mental, emotion, dan ini adalah fizikal anda, dan ini adalah spiritual anda. Jadi semua orang tahu ini adalah asas dia, di mana anda mesti meningkatkan anda punya be how dulu, di mana meningkatkan sehingga lebih 50%. Jadi apa yang penting sekarang inilah, jika anda contohnya sekarang, jika anda masih tidak pasti di manakah modal insan anda, kekuatan anda ataupun di mana anda punya
kuasa sebenar anda, potensi dia sebenar, saya cadangkan anda pergi seminar-seminar yang berkaitan dengan pembangunan modal insan. Ini ataupun self-development. Selain membaca buku, anda perlu untuk tahu apa benda yang sebenarnya berlaku di sini. Jadi, saya tidak akan jelaskan dalam video ini apa benda sebenarnya yang terkandung di sini, di mana saya mungkin akan cerita di dalam video akan datang. Apa yang penting ialah yang membuatkan keadaan anda sekarang ni, mungkin anda tidak tahu bisnes, masalah kesihatan, masalah kewangan sebagainya, adalah kerana anda tidak cukup dalaman ini. Jadi, saya nak betulkan balik. Yang pertama adalah be how ini anda perlu, sehingga ini adalah jawapan dia, 55%. 55% anda mesti menguasai be how dulu. Kerana orang bersendirian boleh sampai kejayaan dengan menguasai dalaman yang tinggi, kekuatan yang tinggi, konsisten yang tinggi, jiwa yang tinggi dan juga apa tu, fokus yang tinggi. Jadi be how ni anda perlu kuasai. Nombor 2, we how, pasukan. Pasukan ialah jawapannya adalah lebih kurang, ini adalah apa tu, 35%. Anda perlukan pasukan. Jika anda bersendiri, masih bersendiri melakukan perniagaan bisnes, ini akan menyusahkan anda kerana anda tidak dapat membuat automation, anda tidak dapat leverage bersama mungkin rakan-rakan yang lebih efektif dalam sesuatu pemasaran ataupun efektif dalam sesuatu yang mungkin lebih baik daripada anda. Jadi anda mesti bina pasukan. Ini juga yang saya praktikkan. Dan yang kelas sekali adalah know-how. Anda kena ingat, you don't have to know everything to start anything. Jadi anda tidak perlu tahu semua benda untuk memulakan sesuatu. Kebanyakan orang terlampau fokus maklumat. Kerana bila terlampau banyak maklumat, sedangkan untuk maklumat ni hanya perlukan lebih kurang 10% saja. Jadi selain anda mendapatkan maklumat yang betul, anda mesti bina anda punya bihau ataupun kekuatan dalaman anda, mental anda. Anda mesti punya mental yang sihat, anda mesti sentiasa apa tu, berusaha untuk ke arah berfikir yang lebih baik, fikir apa yang mahu bukan fikir apa yang tidak mahu contohnya. Dan yang kedua adalah spiritual, mesti anda, kalau anda Islam, anda mesti solat, berikan zakat dan sebagainya. Jika anda apa tu agama lain, anda mungkin pergi ke arah yang spirituality, mungkin yoga dan sebagainya. Dan selain itu juga adalah anda mesti apa tu mempunyai kekuatan diri, fizikal yang kuat. Okey, yang kedua adalah we how, pasukan. Jadi saya harap anda juga sudah mula bina pasukan. Tak kisah, mungkin memulakan dengan 2, 3, jadi mulakan sekarang. Dan know how, anda tidak perlu tahu semua benda, anda pun cuma perlu kutip maklumat dan lakukan sikit-sikit sehingga berjaya, tiada masalah. Yang penting sekarang adalah anda tahu bagaimana perkara ini berlaku. Jadi anda, saya harap dalam video ini anda dapat sesuatu bahawa pentingnya membangunkan modal insan dulu. Dan kedua adalah mempunyai pasukan. Dan ketiga, untuk tahu buat sesuatu tidak perlu knowledge yang banyak kerana anda boleh leverage pun sebenarnya. Jika anda perlu belajar, juga anda boleh lakukan pembelajaran ini dengan lebih cepat jika anda punya behow yang tinggi dan juga pasukan, tambah-tambah berpasukan. Ingat, kerja pasukan ini adalah lebih berkat kerana anda berkongsi rezeki kepada mungkin kolik anda ataupun partner anda ataupun pekerja anda. Mereka dapat juga beri kepada anak-anak mereka dan juga sebagainya. Jadi semoga keberkatan hasil daripada jemaah ini ataupun we how ini, dan juga keberkatan dari segi dalaman anda ini bermaksudnya anda mempunyai tidak lemah semangat, tidak patah semangat. Anda juga jenis yang memang apa tu mahu dapatkan sesuatu, tidak perlu disuruh baru buat sesuatu. Dan sebenarnya ini, jadi secara tak langsung jika anda meningkatkan behow anda, anda akan secara tidak langsung akan meningkatkan produktiviti anda, konsisten anda dan fokus anda. Jadi dalam fokus hari inilah saya memperkenalkan model ini. Jadi akan datang mungkin sikit sebanyak saya akan ceritakan bagaimana behow, wehow dan how berfungsi dengan lebih detail. Okay, sampai jumpa lagi, harap bermanfaat kepada anda, dan seperti biasa, selamat dan bertindak pantas.